Halo sobat YouTube, welcome back to my channel. Kembali lagi di Mahir Channel. Sebelumnya, apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya, dimanapun Anda berada? Semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sejahtera. Oke, di video tutorial kali ini, Mahir Channel akan berbagi video tutorial tentang bagaimana cara membuat hashtag di bawah video kita ya, atau di bawah video kita saat diputar. Di situ ada tulisan biru yang terlihat jelas di bawah video. Untuk gambarannya seperti ya. Nah, di situ ada tulisan biru di bawah video kita. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Oke, sebelum kita melanjut ke cara pembuatannya, apa sih kegunaan hashtag pada video kita di YouTube? Apa yang dimaksud dengan hashtag? Dan hashtag itu untuk apa? Apa kegunaannya hashtag di YouTube? Oke, langsung saja kita mulai ke video tutorialnya. Let's go. Nah, sebelumnya teman-teman cari video yang mau kita kasih hashtag ya. Caranya kita masuk ke Google Chrome. Kita klik Google Chrome-nya. Kemudian kita masuk ke YouTube Dashboard ya. Kita klik YouTube dashboard, di situ sudah ada ya. Kemudian kita login. Kemudian kita lanjut ke studio. Kemudian kita cari konten yang belum ada hashtagnya. Kita klik yang sebelah
kiri ya, di bawah persegi atau kotak-kotak yang ada 4, kita klik yang di bawahnya. Kemudian kita cari konten yang akan kita kasih hashtag yang berwarna biru. Nah, kita pilih video yang ini. Kita klik simbol pensil. Nah, di sini belum ada dan belum pernah saya tulis hashtag ya. Belum saya masukkan hashtag di video ini. Kemudian kita edit ya dengan cara kita klik tulisan yang ada di deskripsi. Kemudian kita kasih pagar. Kemudian kita tulis hashtagnya. Di sini maksimal hashtag 15-an lebih. Silahkan teman-teman pilih kata-kata yang sesuai dengan judul video yang akan diupload atau yang sudah diupload. Oke, untuk hashtagnya seperti ini, kemudian kita simpan. Untuk mengeceknya, kita lihat di video kita ya, yang di YouTube ya, langsung di aplikasi YouTube. Di sini tutorial cara simple upload video ke YouTube bagi pemula kedua. Kita close. Kemudian kita masuk ke YouTube ya.
Oke, di sini. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Oke, sobatku, di sini sudah terlihat ya. Ada hashtag atau tulisan biru di bawah judul video kita. Coba kita lihat di deskripsinya. Nah, di sini ada di atas tulisan deskripsi yang paling atas itu ada hashtag ya. Hashtag biru di video kita. Nah, caranya simple, mudah ya, mudah diterapkan. Seperti itu cara membuat dan mengedit hashtag di video kita. Semoga video ini bermanfaat bagi sobatku semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat video dan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga aktifkan notif loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari Mahir Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.